lengan pendek, lengan pendek, pakai tudung dia ni. Ini banyak gitu. Lengan pendek kat ni. Nak naik kereta boleh tahan, kira naik bas. Naik bas pula kalau duduk dah berdiri pegang gitu. Nak. Kita duduk main iPad sebelah. Aduh. Nak. Nak tengok tolok ulu tiok dia. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Oke, setelah 3 hari ya, setelah 3 hari saya belajar gitu cuy. Saya belajar untuk sedikit memahami dialog atau apa bahasa ya, bahasa dari Terengganu. Ini kayak Terengganu ya, kalau saya apa namanya pelajari, Terengganu itu hampir sama ya bahasanya dengan Kelantan gitu cuy. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, mungkin ada sedikit perbedaan yang saya apa namanya saya tangkap cuy, karena beberapa hari ini saya banyak-banyak menonton ya video dari Ustadz Azhar Idrus cuy ya. Saya ada beberapa video original ya, saya langsung ambil dari YouTube beliau cuy, dan saya banyak memahami dan sedikit mempelajari dari segi ininya cuy, persamaan dengan bahasa Kelantan gitu ya. Tapi kayaknya sama sih kalau menurut saya cuy ya, hampir sama sih. Atau memang Ustadz menggunakan bahasa Kelantan kah atau gimana? Tapi kayak saya belajar bahasa Kelantan gitu cuy. Dan alhamdulillah saya sedikit memahami. Jadi kalau masih ada yang terlupa atau saya memang tak paham sama sekali, saya akan bertanya kepada korang cuy di video ini. Dan saya sudah berusaha cuy, saya sudah menonton beberapa video dari Ustadz ya, demi untuk mereaksi. Ini first time cuy ya, saya first time ingin mereaksi gitu ya. Kalau menonton, saya sudah tonton beberapa video dari Ustadz cuy. Dan tak berlama-lama lagi cuy ya, kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah cuy ya. Tinggalkan komentar di bawah, seperti biasa kita akan menggali lagi algoritma YouTube cuy. Oke, di sini saya sudah menyediakan videonya. Ini videonya memang sudah lama banget cuy. Awal-awal mula saya mereaksi Ustadz Syamsul Dubat gitu cuy. Banyak yang menyarankan saya untuk mereaksi ini cuy. Nah ini saya sudah simpan, ini videonya saya sudah simpan lama banget cuy. Yang mana judulnya itu adalah Zizan ya. Di sini dia kolaborasi dengan Zizan ya. Zizan dan Ustadz Azhar Idrus cuy. Ini full ceramah. Saya nggak tahu lokasinya di mana gitu cuy. Yang pastinya ini kayaknya kalau kita lihat dari thumbnailnya di dalam sebuah lapangan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini adalah kolaborasi yang sangat menarik karena saya fans banget dengan Zizan, dan kita first time ingin mereaksi Ustadz Azhar Idrus cuy. Langsung aja kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap cuy. Durasinya panjang juga cuy ya. Seperti biasa cuy ya, durasinya karena panjang, korang harus siapkan kopi, Milo atau teh tarik dengan snack, baru kita tengok ini cuy. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke, yeah. Baik. Sebelum tu kita Syafiq, saya dah berdebar ni. Sebelum yang seterusnya kita ada segmen yang seterusnya. Saya berdebar. Sebelum kita nak ke yang seterusnya, kita nak ini panggil dimak. Kita punya wah, ini ada Dataran Merdeka Shah Alam. Oh, di Selangor 2011 ini cuy. 31 Desember. Ini akhir tahun ini cuy. Oh, berarti ini acara akhir tahun kalau nggak salah cuy ya. Saya nggak mau sotak sih, sok tahu gitu cuy. Tapi ini di Selangor cuy ya. Benar nggak? Ini di Selangor ini cuy, tertulis di sini cuy. Celebrity, artis kita, saya jemput makcik-makcik, pakcik-pakcik yang hot belakang sana, orang main depan. Ah, main depan sikit. Main depan. Main depan.
main depan sikit. Risau hari dok dang. Dah, gini. Hak main depan ni. Main depan ni. Tapi susah tuan-tuan dan puan-puan untuk surat lepas ini kita benarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk berada di atas pentas tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi boleh naik sekarang banyak, insya-Allah. Jangan atas pentas nanti belakang tak nampak. Kita betul. Punya security sebab duduk depan. Yeah. Banyak banget. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya nak tanya, ada yang datang daripada Pahang? Kejap. Syafiq, entah orang mana? Saya orang Pahang. Orang Pahang. Okey, tak apalah orang Pahang. Orang Pahang, tepukan untuk orang Pahang. Ya, saya orang Pahang untuk makluman. Sekian yang maklumkan. Saya orang Selangor. Berikan tepukan untuk orang Selangor. Oh, berat nanang. Berat nanang. Kita duduk Selangor lah ni. Berat sebelah dah. Oh, berat. Nanti tak apa kita buat konsert di Pahang nanti boleh tuan-tuan? Boleh, insyaAllah. Hak tu aku tak nak jadi MC lah. Oh, tak apa. Sila. Okey. Gurau ya tuan-tuan. InsyaAllah, agak-agaknya mungkin dah bersedia untuk segmen seterusnya. Ini MC-nya juga saya baru lihat cuy. Siapa ini MC-nya? Sebab dia ni main dari jauh. Mari dari mana, Demo? Banyak. Oh, dia cakap Kelantan? Oh, berat. Tak kenal lagi ni. Ustaz, tak kenal. Ustaz. Mu ni sebut ustaz. Mangguh. Dok, mu sebut ustaz. Kantor ya ustaz. Dok, kita baru nak start. Baru nak start sebenarnya. Nak gini be. Dia ada dua ganu. Zizang atau ustaz. Oh, demo. Ya, nah. Zizang dengan ustaz ini sama-sama dari Terengganu, cuy. Maaf ya, saya ini main belasah saja. Minta maaf. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mempersilakan Ustaz Azhar Idrus. Idrus. Kalau lihat muka-muka Ustaz itu, hidungnya tuh Arabian banget gitu ya, Arab tinggi banget. Matanya sipit gitu cuy. Ini kayak campuran gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa zukrina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnia kita semua dapat berkumpul di tataran Shah Alam pada malam ini. Tak ada hujan, langit terang molek. Terang molek. Saya ingat ke dalam 1,000 orang ya malam ni? Pas banget kayaknya sih. Banyak banget. 1,000 orang. Banyak sih. Sebab lalu dekat ICT tadi nampak kereta dekat 30 buah dah. 30 buah. Jadi alhamdulillah orang muda geng kita. Iya, orang muda geng kita. Iya, yang datang banyak sebab muda-muda tanya, juga ya. Malam ni tak nyanyi ke? Kayak konser ya. Dia tu mesej tanya dalam BBM, tanya dalam Facebook. Dia tu mana ni nyanyi ke? Pasal dia tengok satu banner tu hiburan. Oh, ha? Banner ya. Persembahan hiburan oleh Ustaz Azhar dia kata. Ha. Tadi ada pula turun kereta dia kata nyanyi lagu benda lah ni. Kita kata tengok baju abah. Iya. Tengok baju. Season mana ya? Ha. Nyanyi kita malam lain ya. Dah ingat bawa seluar. Bawa seluar. Jadi tadi ada daslok, hiburan, ada nasyid, ada zikir. Oh, sebelumnya sudah ada ya. Slok saya malam acara-acara ni macam tak mau. Iaitu daripada email-email kita kumpulkan ada beberapa soalan menarik lah berkenaan dengan countdown. Nah, ini hiburan. Ini. Saya akan jelaskan sedikit cuy.
kelebihan atau perbedaan ustadz yang lain dengan ustadz Azhar Idrus adalah dia itu kayak, kalau di Indonesia kayak ini cuy, ustadz apa namanya ini, ustadz Abdul Somad gitu cuy. Dia lebih memang ceramah asli, ceramah agama ya, dan menjawab beberapa pertanyaan hampir sama gitu cuy, kelakar juga pokoknya ya, iya Allah. persinya ini cuy. Soalan itu telah persi Malaysia yang persi ustadz Malaysia akan jawab pada malam ini, boleh? Nah, pertanyaan jawab. Panas pula rasanya. Lama tak naik atas petah ni pun. Kali terakhir dia itu dengan siapa? Maya Karing. Jadi insyaAllah saya akan menjawab beberapa kemuskilan daripada orang-orang muda kita berkenaan. Soalan tu istimewa juga lah. Lebih kurang 6 atau 7 soalan berkaitan dengan hiburan. Masalah sambutan-sambutan. Masalah menyambut tahun baru Masihi. Dan mungkin dan ada selebihnya. Boleh lah, boleh. Buat mari sungguh pipa. Padahal awak lolok ni. Yeah. Ramah ustaz. Jadi kita tunggu ada seorang yang akan baca soalan. Ada mari dah. Ha? Assalamualaikum ustaz. Ah, dia datang. Waalaikumsalam. Berjumpa. Berjumpa. Sama-sama dari Ganu. Susah. Nampak sih. Jadi apa soalan tadi? Salah. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Hidung sama. Betul ya, betul. Hidungnya sama tinggi. Cuma answer aku sikit. Kita pun pasal gesedung tak? Asal kecil je. Makan belacang besar sikit. Ingat JKK mana ni. Harusnya olahraga dulu ini cuy, olahraga rahang. Wih, kenapa itu? Ada apa? Macam Aaron Aziz tak? Macam Aziz Sattar lah. Aziz Sattar. Gua nak start, kita nak mula sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terharu, apa khabar datang salam semua. Sihat ya? Okey, jadi malam ni saya dapat email ya daripada pengimel lah. Di mana soalan-soalan soalan-soalan ni di email kepada ustaz. Saya pun ambil password ustaz, Lepas tu pun saya soalan ni dapat sini. Saya boleh baca soalan dia ustaz eh? Jadi soalan pertama, saya tak tahulah nama dia, siapa dia. Tapi yang bertanya kan, saya nak tahu hukum sambut countdown. Bukankah hukum ini perayaan orang bukan Islam? Soalan dia ustaz. Jadi bagaimana jawapan dia ustaz? Hukum? Soalan pertama dia tanya hukum berkenaan dengan countdown. Countdown. Dia kata bukankah ini perayaan orang kafir, perayaan bukan Islam? Countdown tu kenapa? Saya juga tak tahu gitu ya. Come
come down, come come down, down. Come down, come down. Come down, eh? Mari apa? Count tu kira lah, down ke bawah. Kira ke bawah. Come. Down apa? Dia ni macam ke sambutan lah. Oh, sambutan. Kira apa tu? Dia kira macam ke kalau malang apa ni malang 2011 ke 2012. Maknanya dia malang tu. Oh, malam tahun malam baru, tahun baru. Tahun baru. Tahu, kita tahu gitu. Come down. Kecil-kecil lah buat sekolah. Dia kira jam. Oh, kira jam lah. Jam. Dari tak tulis watch sini. Dia daripada 2011 ke 2012. Dia tunggu. Ya, yeah, perpindahan kan. Bukan ya. Countdown, count up. Iya, yeah, bisa. Naik yeah, sebelah come, jadi 12. Kalau kita tak tahu yeah. Tak? Tanya-tanya tu kita biasa duduk masjid sok. Baik. Baik. Ha, dengar boleh. Jadi Jesus. Orang pun ramai dah ditanya mana ni buat countdown juga ni ustaz tuan ni. Ha ni. Bukan saja soalan awak sini awak tanya muluk, tanya dalam Facebook, dia kata bukan perayaan orang kafir. Kata ulama-ulama, dia countdown ni bukan perayaan. Dunia masyarakat dunia ni dia ada macam-macam tahun. Tahun Buddha, tahun Masihi, tahun Islam. Betul. Ada lagi tahun-tahun lain. Kalau kita kena masuk di Thailand, saya pergi minum air itu dekat Nara Tiwak. Berhenti minum air, tengok soal kabar dia tahun 4,000 lebih. Kata, mana tahun 4,000 lebih? Nah, takut salah, soal kabar salah. Tak, tahun Buddha 4,000 lebih. Jadi oh, tahun Masihi ini dikukuh oleh orang Barat. Kita menggunakan tahun awal Muharram, tahun Islam, kalendar hijrah kita. Jadi yang jadi haram tu bukan maknanya daripada tahun lama ke tahun baru ikut kalendar Masihi. Haram tak haram ni perbuatan kita. Jadi cara sambutan itulah yang menyebabkan haram. Macam kata babi hidup congok atas busuk. Nak nyengung babi. Tak haram hukum dia. Yang haram tu makan babi. Betul ya. Haram. Jadi haram ni perbuatan kita. Nampak? Al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf, yang berkait dengan perbuatan manusia. Jadi cara sambutan tu yang menjadikan haram. Nabi cara menyambutnya nah, itu cik. Tak tahu benda dedah aurat tepi nolong macam beruk jatuh lapar ya budu. Nah, itu baru jadikan haram. Subhanallah. Datang tinin. Jadi kita ni alhamdulillah malam ini nampak satu alternatif. Kita puji pihak penganjur memberi pilihan. Nak pergi duana malam ni eh. Nak ada di dataran Shah Alam. Ya. Yeah. Ha. Dataran Shah Alam, dataran Shah Alam. Berbalik pasal babi tadi. Babi ni kena nak nak halal ya, letak Q je, babi Q. Halal tu. Babi. Bagus, bagus, bagus. Boleh ngajar tau gitu. Barbecue. Aduh, Zizan, Zizan. Tak payah pergi pondok. Jangan ikut, jangan ikut. Gurah, gurah. Okay, nak tu kepada soalan kedua. Clear ke ada ada soalan nak tanya? Mana berkenaan dengan countdown ni? Count up, ya? Yeah? Count up. Tahun 2012, cukup count up. Count up. Okay. Count down. Tambah tak? Down. Nak tambah? Count down. Tak ada, tak ada. Alhamdulillah. Okay. Jadi soalan kedua, ya? Nama tidak diletak juga. Dia soalan yang bertanya, apa hukum main bunga api? Ah, kembang api. Ada sungguh ni soalan dia ni? Main kembang apa api. Hukum main bunga api, Ustaz? Bunga api, bunga api. Kembang boleh api. Boleh juga soalan ya? Ni. Pasal malam ni orang tembok bunga api. Dekat mana? Oh, malam tahun baru ini, Cik. Benda panggil? JKK. JKK. MKCC. KLCC. KLCC. Malam ni tembok bunga api. Baik, ulama-ulama mengatakan setiap perbuatan yang membazir, dia tidak ada harus. Hak membazir, dia tak ada harus.
Wajib dengan sunat kau jauh lagi. Benda hak mempazir dia pusing antara makruh dengan haram. Oh. Ha, jadi bunga api ni mempazir. Sama ada makruh ataupun haram. Kalau kita beli bunga api maknanya 2, 13 riyal, 20 riyal, 30 riyal, nak main kapung tunjuk ke anak, kalau tangga tu makruh. Tak siapa makruh yang membazir yang haram. Membazir yang ikhwanus syayatin, membazir hak saudara syaitan ialah membazir yang melampau batas. Neh, bunga api saja 40,000. Bunga api 80,000. 250,000 kalau menggunakan duit orang ramai, lebih-lebih lagi haram. Jadi kita jaga benda lagu ni. Jangan sampai haram. Nampak? Neh. Membazir haram. Pun, kalau membazir lebih pada haknya jadi haram. Macam kita pakai jang. Kita beli jang hak monyet 5,000 membazir. Nampak? Season. Neh. Ha. Siapa 150,000, 200,000 ulama kata haram. Siapa boleh buat masjid yang dia. Okey. Ha, jadi okay, kalau 100,000 untuk bunga api, ini dah dipanggil membazir hak melampau batas. Ya, melampau. Nah, kalau hak bunga api hak 15 riyal, 20 riyal untuk main itu makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'il. Kalau kita buat tak dapat dosa pun. Tapi kalau kita Palestine tak buat, boleh pahala kerana kita selamatkan harta kita. Tapi jangan siapa baloh dalam bak mengapi. Dia bukan perkara mungkar. Dia masalah amalan kita. Nah, jadi kita beri nasihat pada pihak-pihak berkenaan. Kalau bolehlah, selagi mana pasarana untuk rakyat, untuk kemudahan orang ramai belum lagi lengkap. Nah, jadi kurangkanlah bunga api hak raga ratus-ratus ribu lagi tu. Nah, ha, penting kan hak rakyat ni dulu. Ah, makru ya kalau ini, tak ada main macam tu, apalagi nah, kalau berlebihan. Kita bunga api ngecung. Ah, itu ngecung ni ada kalanya haram. Haram kau ni. Kalau siapa putus tangan haram. Putus tangan bini. Bini main. Putus jari bini dua. Oh, teruk Allah. Laki sepita dah, dah adik dah laki. Jadi ada satu orang tu dia tok tua dia ni jenis dak boleh bangun dah tapi berahi bleber. Nampak? Bleber tahu dak bleber? Apa bleber? Bleber membebel, membebel. Ha. Ha. Orang putih panggil tok somas. Jadi popek 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 dak cakap nak larang. Bunyi sama mulut jadi nak tidur dak boleh. Jadi natu hok baik ni seorang ni. Ni beli ngecum bola ni cucuh kat tok tua. Senyak tu, siapa akan mati? Ah, dia kata dosa buat kerja lagu ni. Neh, kuat ngecum bola. Neh, ah, jadi bunga api kalau main hak biasa makruh. Kalau melampau batas siapa ratus-ratus ribu hukumnya tak layak tak syak lagi pada haramnya. Wallahu a'lam. Oh, alhamdulillah. Berarti kalau kita main dengan harga yang murah gitu, cuy. Itu apa namanya sebutannya makruh gitu, cuy. Bukan halal, bukan dibolehkan juga gitu, cuy, tapi makruh. Tapi kalau berlebihan ya bisa terjerumus masuk kategori haram gitu, cuy, ya, haram. Gila, ya. Kayak ini menarik ini, cuy. Apalagi mendekati tahun baru kan. Silap, dok penting bunga api, bunga tayar tak nak tukar. Ha, dapat terbabas kereta. Tak maaf saya, tak maaf. Sekolah pondok, sekolah pondok. Pasing. Kita bawa yang semalam. Show semalam. Okey, jadi soalan ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, oh ni, saya bahasa Terengganu eh. Saya berhenti di traffic light. Masa lampu merah. Ha, ni soalan. Tunggu, traffic light kayaknya. Traffic light, tunggu. Saya lampu merah kalau enggak salah, cuy, ya. Traffic light, cuy. Ya, udah benar enggak? Apa sih penyebutannya ya? Udah benar itu kalau di Malaysia cakapnya traffic light.
traffic light itu seperti itu cuy. Kalau di sini lampu merah gitu ya. Lampu boleh tak lintas. Saya jalan sebab dekat tengah malam. Ha, lagi pun tak ada sebuah kereta pun di situ selain kereta saya seorang je. Kereta tapi seorang. Ha, soalan dia. Oh ya 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 ya. Mana? Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Tengah malam ceritanya. Boleh tak saya jalan sebab masa tu tak ada orang. Tinggal kereta saya seorang je. Ini banyak sering-sering berlaku. Dok dia tulis ustaz. Lagi saya je. Saya. Soalan ketiga ustaz. Saya faham maksudnya. Kita dok lebong pun. Dia berhenti traffic light tengah malam. Boleh tak dia jalan? Iya, maksudnya menyeberang gitu. Lampu merah. Ini lampu bukannya merah. Peraturan. Dia seorang kan? Ha. Jalan. Dia seorang. Ya. Yeah. Ha. Seorang tak ada masalah. Tu, dia tanya buat benda soalan gini. Gitu tanya tu. Pertanyaan ni. Jadi dia takut harang kau lampu merah. Nah, ha, pasal dia kenapa katakan, disangkut-pautkan dengan agama gitu ya? Pertanyaan ini, aduh. Parah sih. Ini bukannya melanggar. Iya, melanggar peraturan lalu lintas, iya. Melanggar peraturan negara gitu ya. Bukan. Kenapa harus disamakan dengan agama gitu? Kalau kita langgar lampu merah haram. Dak haram. Langgar tiang lampu haram. Lagi langgar tiang. Harta rakyat haram. Neh. Jadi kalau berhenti tengah malam orang tak ada. Dia tujuan buat lampu ni kerana orang sibuk ke tak sibuk? Kerana sibuk. Jadi kalau tengah malam sibuk tak, dia sebuah kereta ada. Tak sibuk. Dah sibuk jalan. Tunggu orang dia situ. Betul. Nah, sebab tu kita kalau maknanya kalau sibuk gitu. Dia buat terbilang tu kerana ada sipang tak betul. Sebab ada sipang yang tak ada kereta. Macam di kapur-kapur ada sipang. Ada dah mana dia buat traffic light. Dah kereta sebulan seorang itu pergi waktu. Traffic light nak buat benda. Jadi lah ni dah dia seorang jalan je. Ni kadang-kadang berhenti juga. Nak berhenti. Tak gerak. Tak gerak. Kuning kan. Berik lah lu. Nampak. Pukul 2 pagi berhenti. Maknanya tak. Hanya ke lampu merah. Bukan kita nak suruh langgar lampu merah. Tidak. Nah. Tapi masalah hukum tu hang. Nak. Mayasa. Rabang. Garik. Baru nak mayasa. Nak. Orang bang Zohor baru nak bayar subuh. dah. Tapi kalau hak undang-undang hak manusia tu berhenti tengah malam, dia buat main sibuk. Masa sibuk untuk maslahat orang ramai. Dah kita berhenti tengah malam, tunggu buat benda situ. Betul, nah, betul. Masuk dia akal. Dia nak langgar tak berani. Takut trafik ada, trafik benda kau 3 pagi, trafik ngigau tak kata. mana tidur dah. Sensitif itu. Berhenti tak berani. Kita kata jalan. Tak boleh start pasal mana tahu kot terapik lalu. Atu tidur. Sama kata tu. Ini masalah. Jadi masalah gini, dalam bab peraturan hukum dunia ni, dibuat untuk maslahat orang ramai untuk menolak mudarat. Nah, betul. Bila tidak betul. Ada mudarat, dia ada tasamuh, dia ada lebih kurang pada peraturan manusia. Yang tak ada tawar-menawar ialah hukum Allah. Yang tak ada lebih kurang adalah peraturan yang dibawa datang kepada kita oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tak ada orang, jangan terus tengok dulu kiri kanan, depan belakang, nak jalan. Lama-lama jalan-jalan, gelekuk, nak nampak tak ada orang kadang-kadang. Yang banyak aksiden itu tak ada orang, berek, lekung. Pala lekat celah makak lori. Nah, Wallahualam. Itu dia. Ni malam-malam berhenti. Siapa tu boceng baru tahu. Sempurnakan saya. Dia hantu bodoh. Lari. Hantu bodoh. Bodoh tak? Bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan seterusnya Ustaz. Soalan keempat. Betul ke ada orang kata muzik, alat muzik itu najis? Mana? Alat muzik? Betul ke ada orang kata alat muzik itu najis? Najis. Dia ada soalan ni, dia kata betul ke dok alat muzik itu najis? Alat muzik ya? Betul lah. Memang najis. Getar hok kena tiap ayam. Heh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 
gue gak nyangka Ustaz bisa jawab itu, Ci. Saya tadi berpikir, oh berarti selama ini benar gitu ya, najis gitu. Jadi najis ni kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh, kok benda yang keluar daripada kemaluan. Darah, nanah, binatang yang najis dua, anjing babi dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Binatang-binatang lain yang mati tanpa semelih, melainkan manusia, hayawan, ikan dengan belalang. Yang lain kalau mati najis. Alat muzik ni kita tak dengar lagi najis. Nampak? Ha, pegang piano kena basuh tangan. Apa? Pasal nak semayang lagi. Nah, nah, dok mana basuh kaki tu? Nah, kita gigit-gigit rebana ubi tadi. Dok. Jadi pelik benda kita tu najis bukan. Neh, jadi hak salah bukan zat gitu. Neh, bila kita pergi main tu, siapa dok ingat ke semayang bang? Dok ingat kepada perintah Allah. Di situ menjadikan haram. Neh, patutlah. Kalau kita kata haram, 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 sok mau dok tahu ke benda. Nah, jadi benda hak tinggal. Nah, kalau benda ni tak molek, Allah tak akan sediakan kepada kita. Sebab tu kalau tengok dua perkara hak manusia suka. Nah, hak manusia sukalah. Muzik dan nyanyian. Betul. Muzik ni bunyi-bunyian. Betul. Dan nyanyian. Nampak? Dua ni manusia suka. Nak kata haram, tak molek, tak boleh. Dalilnya Allah sediakan muzik dan nyanyian di dalam syurga. Dalam mana-mana kitab hadis pun dalam bab nikmat syurga ada sebut bahawasanya dalam syurga ada muzik, dalam syurga ada nyanyian. Bermakna dua benda ni benda yang molek. Benda molek saja boleh masuk dalam syurga. Benda tak molek tak boleh masuk dalam syurga. Jadi yang jadi tak moleknya orang yang bawa muzik itu. Bukan muzik itu. Oh. Orang yang bawa muzik. Nampak? Tengok kita budak-budak tu ikut ke muzik siapa. Siang tengok ke dia. Layang ke muzik siapa. Dok semayang. Apa jadi bodoh ke ku. Nak orang mana muzik dengar got lagu. Tapi pergi dengar orang ngajar. Boleh kenal rukun soh semayang batas semayang. Ni muzik pagi petang siang malam. Lah dia tak kenal siapa diri dia. Kenapa dia dicipta. Nah, apakah perintah Allah. Apakah tugas sebagai khalifah. Tanggungjawab dia dengan anak bini dia. Dengan negara. Sama-sama jiran sekapung. Dia tak reti. Kerana muzik, muzik, muzik. Nah, muzik, muzik, muzik semua. Berlebihan ya. Jadi yang haram, yang salah, yang tak molek ialah manusia yang melayang muzik itu. Dalilnya, yang masuk neraka gaji getar ke orang? Orang. Yang masuk neraka gaji derang ke orang? Tadok lah mana-mana gaji jumpa di padang masyab, jujur, piano nak masuk neraka. Orangnya. Nah. Mereka orang tanya dah mana ni? Neh, piano, derang, gitar masuk neraka. Piano kata, oh, dok mayang itu. Yang masuk neraka siapa? Orang yang main muzik. Jadi dia tak kena kendalikan muzik, dia masuk neraka. Nampak? Adakah dia boleh salahkan muzik? Tak. Dok. Nampak? Salahkan diri dia. Sebab tu kalau kita ni ada nah. Basic ni mana kita ada asah. Kita boleh jadi siapa saja. Melainkan benda yang haram dengan totok. Nak batu orang. Dan ada basic agama, tak ada masalah. Dia menjadi penghibur, dia ada landasan dan sempadang. Dia jadi pemuzik, pemuzik dia adalah bukan untuk melalaikan manusia. Nampak? Ha, jadi yang salah, yang najis, ialah akhlak manusia yang kotor, perbuatan manusia yang tidak molek. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah ya. Ada soalan dia tanya kita tak? Muzik ada kan najis. Tak penuh kotak kita dalam jambang. Season. Bagi tambah. No dalam tanda huang. Bagi tambah dak ngak. Kita nak kemah. Oh, kemah. Kemah sikit nah. Okey. Jadi bising dia pula. Oh. Tadi jumpa belakang tu. Oh. Dia kata saya dia kata macam dia. Nampak macam ke imam muda dia. Ha. Ya tapi hampir sama ya mukanya ya. Jenggot. Tunggu orang kata atau tak kata. Oh. Dia kata dia. Kita kata tak jadi tak apa jadi imam muda kalau tok munding Sabah. Oh. Kita tengok dah cermin lama ni. Mula-mula cari imam muda tengok lama sikit macam nepa. Adalah mari sikit.
Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan kelima, Ustaz. Kau ni pelik sikit lah. Kita baca letak dia dah 2-3 kali kita baca, Ustaz. Soalan dia berbunyi, hari tu saya bawa kereta melalui highway LPT. Uish. Saya tembol laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km/jam. Tiba-tiba Ustaz potong saya berdesuk macam pelesik. Bawah sekali tak? Oh, jadi soalan dia, berapa meter kereta Ustaz? Aduh, ini anak muda ini ya. Kasih soalan ini cuy. Pelik banget ya. Bawah sekali ini. Hari itu, sekali lagi saya ulang. Hari itu saya bawa kereta saya melalui highway LPT. Bikin pusing. Saya tembol laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km/jam. Tiba-tiba Ustaz potong berdesuk macam pelesik. Berdesuk macam pelesik. Jadi soalan dia, berapa meter kereta Ustaz masa potong kereta saya tu? Mati-mati ke sini. Matematik ini soalan. Ni nak mampu aku. Ada juga soalan gini. Aduh dah. Apa sih? Soalan aduh. Pusing Ustaz. Nak jawab ke mana? Dia lari 180, kita potong lagi. Berapa meter Ustaz? Meter saya se. Apa? Se tu. Cuma dah kalau tak ada orang. Jadi orang kabar. Duk kena semua sama ekor. Nak? Ha, kakang sapa surat. Kakang sapa surat. Jadi orang kata Ustaz gini. Deng lapu tinggi lari lebih pada 180. Duk kena sama. Jadi dah. 300 duk pergi dia. Baik kita pergi sejik. Nak? Ha, kita pun tak ada orang. Nak? Buka lapu 203, 204. Kalau tak ada orang. Ha, kalau ada orang baru 400. Saya pun dia ingat dia laju dah sebaru. Jadi tak ada orang tak boleh. Neh. Tak ada orang saya sekali. Sebab kalau satu hak kita kena surat 141. Baru ni kena 81 km/jam. Kerana di situ 70. Ada gambar muka kita. Ada gambar muka pula ni. Oh, kena lajulah maknanya dia, Zak. Sekejap je. Oh, iyalah. Sekejap je. Daripada KL Terengganu je. Oh. LPT, LPT. LPT. LPT, ya. Ada juga soalan itu. Ada soalan itu, oh, pelik, Zak. Tapi Subaru kita slow je. Oh, kelajuannya biasa je. Okey cuy, istirahat dulu cuy ya. Kita ini masih ada nih. Sudahlah. Nih, ini cuy. Coklat. Nak soalan seterusnya tak? Boleh, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari tu saya dengar dalam YouTube. Aduh, YouTube eh. Ustaz kata kalau isteri solehah akan nyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Saya ulangi. Hari itu saya dengar dalam YouTube, Ustaz kata kalau isteri yang solehah akan menyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Dah kalau suara isteri dok sedap, kena nyanyi juga ke? Mantap soalannya. Mantap soalannya. Pelik soalan sahau. Ah, waktu memang ada kita kata sungguh. Ya sebenarnya bukannya wajib suami isteri itu menyanyi. Iya. Tapi wajib maknanya menghibur suami. Ah, menghibur ya. Sama ada hibur tu dengan senyum, hibur tu dengan menyanyi, hibur tu dengan kalau orang dulu-dulu dia bersyair. Nak? Syair. Dia bersyair. Syair. Suami syair. Nak tidur tu dia baca syair, baca gurindam, baca sajak. Ya, ni sahaja, cerita ya, dulu-dululah. Eh? Mana cara beginilah mana mengeratkan. Nak, hubungan antara ya, suami isteri, betul. Kasih sayang. Sebab kita nak dengar lagu kalau mana orang puan lain, hebat mana pun suara dia. Nak,
dia bukan penghibur kita. Penghibur kita isteri kita. Dia yang basuh baju kita, dia yang beranak-anak kita, betul, betul. Dia yang sedia makanan kita, yang sapu pakaian kita, dia, rumah kita, dia sapu, dia bersih apa semua. Itulah penghibur nombor satu. Nah, jadi setuju dia saya. Dia tanya setuju. Dah kalau isteri suara tak sedap, kena nyanyi juga. Tak ada masalah. Suami bukan nak suara sedap. Kalau suami nak suara sedap, dia suruh orang lain nyanyi. Yeah. Nah, dia beli CD, dia dengar. Yeah. Tapi dia nak dengar suara isteri dia. Nah, sejelek apapun gitu. Bukan nak suruh gitu sedap, ya? Nak suruh nyanyi. Kerana nyanyi kadang-kadang, isteri nyanyi. Kita rasa seronok. Walaupun tak sedap, tapi suka tak? Suka. Kangen, kangen. Kita nak tidur, oh, dia duduk atas kepala katil. Nah, belang-belang pelayar pula hidung kita. Tak? Dia pun nyanyi. 14 melintang jalurmu. Tak? Ha. Ha. Dia tak sedap pun. Jadi tak sedap pun bini kita. Tak comel pun bini kita. Ya, kalau sedap bini orang, anak orang. Nah, jadi kalau suami-suami ni, kita orang puan bila kahwin, kita ni adalah... Nah, maknanya penghibur dia. Sama ada dengan senyuman. Yeah. Atau gaya jalan kita. Isteri dia jalan itu je. Yang akan kita, itu yang akan kita kangeni ceritanya. Cik. Dia tengok isteri dia jalan. Lembek lutut tadi dah. Memang MC lah gitu. Tak pergi kerja. Itu ha, isteri yang pandai. Isteri MC. Nah, tapi kadang, ha, tapi biasanya tak pandai. Dia jalan luar kalau dia masuk jabat. Baru dia jaga lakoh. Catwalk. Gini kaki. Jabat. Depan depan suami ni. Elephant walk. Nah. Nah. Jadi diri seorang perempuan, diri seorang isteri adalah hiburan daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki, hiburan suami dia. Suami dia suruh cakap, biarlah cakap itu menghiburkan suami. Suami suruh menyanyi pun nyanyian itu menghiburkan suami. Nah, bahkan apa benda yang dia buat, dia akan menggembirakan suami. Biar suara tak sedap pun. Tapi isteri kita yang mengeluarkan suara. Bila isteri kita, maka dialah yang paling terbaik di dalam alam ini. Kerana kita suami dia, dia isteri kita. Wallahualam. Betul-betul, Ustaz. Tapi saya tak tahu, saya tak kahwin lagi. Tapi betul lah tu, betul. Ustaz kata dia. Sampai sekarang, not juga, belum lagi. Apa season belum ni kan, cuy? Betul kan yang muda nikah lagi? Malah curhat. Bolok omok-omok. Dia omok bolok. Dia tu nak buat sedak sikit sah. Okay. Oh, nak buat jahat lagi. Nah. Okay. Soalan seterusnya tu eh. Kita terus dengan soalan seterusnya. Ada orang kata hiburan itu melalaikan. Sebab betul. Tu haram. Apa pendapat Ustaz? Dalam Quran ada menjelaskan bahawasanya kebanyakan hidupan ini adalah permainan dan hiburan. Bukan menunjukkan maknanya haram. Tetapi manusia memang suka kepada hiburan dan permainan. Betul. Kalau main memang suka. Cuma Allah jadikan kita bukan untuk main. Jadi kita bermain untuk menghilangkan kelesuan. Ataupun resah, yeah. Ataupun boring. Yeah. Itu kita bermain. Nah, hiburan. Kalau kita main bola dari subuh sampai tengah malam, tak jadi itu gitu. Enggak. Nah, kita bekerja boring kerja petang main pipong. Nampak? Padang main pipong. Kita boleh slow-slow lah. Tapi biasa tepuh lalak awal. Eh, kosong lah. Bermain, berhibur. Sebab tu hiburan, Islam ni bukan agama menghalang. Dia agama mendidik. Hiburan, lagu ni. Pesing gini boleh. Jangan sampai gini. Sokang gitu lah. Nah, kalau sokang macam ni. Bukan Islam datang, dia menghalang. Ha, ni dah leh, 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 dah leh. Dah benda, semayang zakat puasa, semayang zakat puasa. Ha, takkan berkembang Islam. Betul. Nampak? Sebab tu kita tengok apa yang telah dicipta oleh maknanya pakar-pakar Islam daripada zaman. Mana ke gemilangan Islam dulu. Sekarang barang-barang ciptaan Islam ada di mana-mana di hospital. NASA pun nak diguna barang ciptaan orang Islam. Maknanya Islam ni bukan agama dia sekap. Islam agama mendidik. Jadi hiburan benda yang dibenarkan. Cuma kita tak pandai nak kawal diri, maka jadilah hiburan itu melalaikan. Nampak? Ha, jadi lain kata arak, arak tak ada lah. Bukan Islam datang arak ni
Masa ni tak boleh minum. Kalau nak minum, jangan banyak sangat. Tak. Itu memang tak boleh. Yeah, tapi yeah. Kalau hiburan, dia bukan haram tetap begitu. Dia kalau haram, already. Dia mari ke diam. Asal tidak dulu. Lepas tu, bermain tidak salah. Tapi ingat, Allah cipta kita bukan untuk bermain sahaja. Gitu juga dengan hiburan. Hiburan tidak salah. Tapi kita ni tujuannya, illa liya'budun, supaya mereka menjadi hamba-hamba aku yang soleh. Maka hamba-hamba yang soleh bukan mesti baca Quran pagi pagi petang. Dia boleh berhibur sekejap untuk menghilangkan penat. Ini kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita cipta hiburan, kita kawal hiburan. Apa jua, biar lillah kerana Allah. Bila kerana Allah, macam yang kita buat malam ni, hiburan bukan benda yang haram. Nah, tapi hiburan hanyalah select. Satu benda yang di samping kehidupan kita, tidak boring, tidak terus dengan satu benda saja, maka kita dihiburkan dengan halwa telinga ataupun dengan pandangan. Maka jadilah hiburan ini kerana Allah. Bila hiburan kerana Allah, maka tak ada dosa melainkan pahala semata-mata. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Mana lebih kurang gitar juga tadi Ustaz ke? Haa, maknanya. Tanya. Gitar sombong. Kalau kita rasa memangat nak main gitar, kita tengok gitar Syang Kami Kazi mai tadi. Ada birah tu. Gerang-gerang tengok Ustaz eh. Dah berat tu kita ok lu, kita main kek gi. Ya Ustaz. Tapi sedap cerita kahwin tadi Ustaz tau. Oh, sedap. Kok ketol lutut tu. Dah Ustaz kata, bini tadi. Siapa dia menang malam? Osbong. Osbong. Tengok kau pergi kedai makan nampak benda Maharaja Lawak apa? Maharaja Lawak Mega. Tak, saya pergi kedai makan. Tengok benda main pula gini. Tak pelakor sikit. Tak pelakor. Dulu rancangan lawak jenaka dia ada kau nak rasa nak suka kau. Ni dok jadi macam gue tengok dah apa bodoh ni. Hancur season. Tapi bila kita keluar tu kelakor lah Ustaz. Tu dia nampak. Kita keluar je kelakor mana. Dia tanya saya tadi malam ni nak cakap KL ke cakap Terengganu. Dah kita orang Singapura kan. Kata mu nak boleh sakit mu cakap KL lah ni. Tapi di sini Ustaz enggak sepenuhnya bercakap pakai bahasa ini ya, Kelantan ke Terengganu kayak hampir sama sih. Ada juga ini ya diisi dengan bahasa memang bahasa-bahasa ini Selangor, bisa dikatakan Selangor bahasa ini cuy, bahasa ini Melayu lah ya. Soalan yang sering saya dengar. Soalan seterusnya. Oh. Okey. Dalam satu VCD kau, catatkan nama. Dalam satu VCD. Oh, kan? Kuliah. Ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib pakai tudung. Lepas tu VCD saya sakup, tak boleh main dah. Oh. Tolong jelaskan boleh ke tidak. Halo. Dalam satu VCD kuliah, ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib memakai tudung. Lepas tu VCD saya sakuk, tak boleh main dah. Tolong jelaskan boleh ke tidak ustaz. Maksudnya ini soalannya itu, maksudnya soalannya itu harus disambung lagi gitu ya, sebab VCD di rumahnya itu tak boleh ini lagi gitu cuy. Tapi kenapa harus curhat gitu? Oh, dia dengar saya kata kau puan tak wajib pakai tudung. Lepas tu VCD lekat. Dia beli hok pirate ni. Pesengang tak? Ha? Pesengang ni. Dek pun pirate juga kau. Memang betul lah. Banyak tempat dah saya mengajar kau puan tak wajib pakai tudung. Ni. Tak pelik. Inilah benda yang normal, tak ada pelik. Memang betul pun. Kerana orang perempuan ni wajib tutup aurat. Ya, betul. Bukan wajib pakai tudung. Ya, faham baik. Tutup aurat bukan wajib pakai tudung. Okey. Jadi kalau pakai tudung, lo dalang saja. Jadi kok. Dia ni pakai tudung ni beloh sampai kat peha pakai tudung. Sebing tak? Sebing. Ha? Sebing. Sepe. Oh. Sebing. Hari tu kita pergi dekat Jaya.
Dia pakai tudung comel dah lah. Jaya, tudung jaya. Ni tu tudung labuh sikit lah. Ini turun gitu. Yalah beg kecil apa semua. Pakai baju pink. Kain hitam. Ha, kata bagus budak ni. Muda lagi umur dalam 17-18 pakai tudung dah. Nak? Ha, muka lawa pakai tudung. Bagus lah. Tapi bila dia sapar belakang, kita pusing belakang. Beluh kat beha. Oh. Ada nombor telefon tak? Eh, dah, dah. Mung kau. Kira nak potong terik sama. Gua suka season ini. Dia tu di mana-mana pun ya. Kalau dia mengeluarkan lawakannya itu memang berciri khas cuy. Inilah ciri khas season. Pakai tudung tapi belah peha. Ha ni sebab tu dah tak wajib pakai tudung, wajib tutup aurat. Ya, betul. Dia pakai baju kurung, pakai kain, pakai seluar, pakai blouse, rambut tak pakai tudung tak apa. Sebab tudung kepala tu wajib, bukan pakai tudung tu wajib. Maknanya menutup aurat. Nah, dia ambil baldi sekut buat mata sikit. Jalan tak ada masalah. Tutup aurat tu wajib. Ha. Turah. Turah. Ha. Tudung sakit boleh kok kalau nak buat gitu tak? Ha, tak ada orang suka tapi nak buat tak ada masalah. Jadi nak faham maknanya bukan nama tudung. Bukan nama jilbab. Bukan nama sarung. Neh. Ha, waktu itu kalau pakai jubah nak tapi tak tutup aurat. Aurat. Haram pakai seluar tutup aurat. Pakai skirt tutup aurat. Guna pula pakai jubah tak tutup aurat. Dia pakai jubah stres ketat. Jubah tu kain stres. Jenis nipis. Dah lah nipis stres pula. Nampak betul 34, 27, 60. Nah, tapi nama jubah busana muslim tetap haram. Kerana dua peraturan tutup aurat. Yang pertama tak nampak tubuh. Oh, yang kedua yang ketat, bentuk ya. Ditutupi. Tapi umat Islam di Tajikistan, di utara pergunungan, perempuan dia pakai skirt. Hukumnya harus. Sebab bawah ada kasut kulit tinggi. Pakai skirt, ha, tu faham. Eh, mana pakai skirt pula? Ha, skirt tinggi, pakai. Sebab pergunungan, takkan nak kemaratung orang gunung. Walau telogoh gitu. Jadi kasut kulit dia tinggi dan di skirt dia sekat lutut. Nampak? Tak nampak bawah, ditutupi oleh kulit bulu. Atas pakai skirt. Nama skirt, tapi tutup aurat tak? Tutup aurat. Ini dah kita faham, bukan nama. Nah, ini banyak ni. Bas kata comel dah tapi nampak juga. Oh, jadi pakai tudung atas lengan pendek. Lengan pendek. Pakai tudung dia ni. Ini banyak gitu. Lengan pendek kat ni. Nak naik kereta boleh tahan kira naik bas. Oh, naik bas pula kalau duduk dah apa diri pegang gitu. Nak. Nah, kita duduk main iPad sebelah. Ada. Nak. Nak. Nak tolak tolak ulu tiok dia pula. Wallahu a'lam. Hidung pula macam kita sat. Deras sampai bau. Wah, mari kau. Aduhlah. Ini saya pertanyaan-pertanyaan saya dari dulu banget, cuy. Karena sebab makci saya setiap pulang dari Malaysia itu selalu begitu menggunakan apa namanya? Jilbab panjang tapi lengan pendek gitu, cuy. Jadi saya tengok di Malaysia memang ada, iya. Saya berapa kali melihat video apapun itu di sana masih berlaku gitu, cuy. Gak tahu. Itu yang jadi bahan pertanyaan penting buat saya, cuy, ya. Saya tertanya-tanya dan Ustaz jauh seperti ini kayaknya Ustaz memang tidak membolehkan gitu ya. Karena ya tadi yang di atas bus itu, cuy. Itu pertanyaan saya sudah lama, akhirnya Ustaz bisa menjawab itu, cuy, ya. Main skinya main bau dia. Okey, jadi wow, pemain iPad dalam. Wah, udah selesai. Oh, ada part 2 ternyata yang dibagi ini, cuy. Aduh. Okelah, nanti kita lanjut lagi, cuy, part keduanya, cuy. Oke, cuy, ternyata ada 2 part ya. Di sini ada videonya ada 2, cuy, ya. Yang saya simpan dari kemarin gitu, cuy. Ada 2 ini, yang part pertama dan ada lagi yang part kedua, cuy. Insya Allah saya akan buat lagi yang part kedua, cuy, ya. Kita lihat dulu. Intinya mulai dari awal video ini sampai akhir ini, saya mulai ini, cuy. Saya kayak mahir banget gitu ya untuk menerjemahkan atau
mendengar Ustaz bercakap itu memang asli 85% saya paham gitu cuy ya. Berarti saya sukses ya, berapa hari saya tengok video-video Ustaz belajar sikit-sikit, akhirnya saya memahami gitu ya bahasa-bahasa yang cukup sulit yang ada di Malaysia gitu cuy. Oke, yang saya suka dalam video saya kali ini cuy adalah banyak banget pengajaran yang saya tahu cuy. Selama saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat, memang banyak-banyak juga etika, attitude yang saya pelajari, banyak banget yang saya dapat dari Ustadz. Dan di Ustadz Azhar Idrus ini saya lebih apa namanya, lebih ingin belajar lagi tentang agama Islam yang sebenarnya gitu cuy ya. Karena setiap ustadz itu punya karakternya masing-masing cuy. Ustadz Syamsul Debat itu memang dia ahli dalam bermotivasi gitu ya. Keluarga, pekerja, pekerjaan, anak, pokoknya banyak banyak hal yang di kehidupan sehari-hari kita gitu cuy ya. Dan kalau Ustadz Azhar Idrus itu lebih ke memang ke agama gitu ya, agama Islam yang sebenarnya cuy. Banyak yang saya tahu di sini cuy, banyak pengajaran yang saya tahu tentang haram atau tidaknya suatu kegiatan atau suatu kayak contoh ini tahun baru gitu cuy. Apakah haram kita merayakannya? Ternyata nggak terlalu ini cuy ya, cuman berlebihan aja gitu ya, apalagi main kembang api gitu ya, caranya saja gitu ya. Kalau mengucapkan selamat mungkin nggak jadi masalah gitu cuy, tapi kalau merayakannya berlebihan, nah itu yang sudah maksudnya melewati batas gitu cuy ya. Oke, sekali lagi kalau memang suka dengan video ini silakan bantu like-nya dan tinggalkan komentar di bawah cuy, bagaimana pendapat korang dengan kolaborasi antara Zizan dengan Ustadz Azhar Idrus ini cuy. Sama-sama dari Terengganu dan dari segi muka juga saya pikir hampir sama gitu cuy ya. Mungkin yang membedakan itu cuman matanya saja gitu. Dan jenggot dari Zizan itu agak sedikit je ya. Kalau Ustadz besar gitu ya, panjang gini. Dan sebelum saya pamit, kalau memang saya ada kekurangan tolong dimaafkan cuy ya. Sekali lagi tolong dimaafkan. Dan kalau korang punya requestan-requestan tentang Ustadz Azhar Idrus, korang bisa komentar di bawah ya, simpan di komentar atau kirimkan videonya di TikTok bisa, di Instagram juga bisa. Berupa link tidak jadi masalah, nanti saya akan buka cuy. Dan saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.